Yes. Kosong Berdikari. Yes. 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 Akina Sara. Japanese Language and Culture Institute. Akina Sara. 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Minasan, konnichiwa. 私は Ai と申します。私の名前はアディアンです。よろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サイモンと申します。よろしくお願いします。アキリです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、ザール大学の同級生、エムガクリスチャンと申します。どうぞ、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本語の働くは、私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Yep.Halo pemirsa RBTV asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mendatangi seorang perupa yang sangat istimewa, yaitu Pak Faisal. Pak Faisal ini tinggal di Solo, dan saya memang tentu saja sengaja datang ke studionya di Solo ini karena memang sudah lama saya sebetulnya dengan Pak Faisal ini teman lama.Karena ketika Pak Faisal masih muda dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu, saya itu sering datang ke studionya Pak Faisal di Mancasan di Yogyakarta. Memang beberapa waktu saya sempat lost kontak dengan Pak Faisal, karena kesibukan masing-masing dan saya lebih banyak di Jogja juga. Namun belakangan saya mencari Pak Faisal dan sekarang ketemu di Solo ini.Nah, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Pak Faisal. Selamat berjumpa, Pak ya, Faisal. Iya, selamat berjumpa. Apa kabar? Baik. Wah, ini Anda itu dengan saya sebetulnya kan teman lama. Iya. Tapi setelah saya 10 tahun punya acara di televisi ini, baru kali ini saya ada kesempatan berbincang dengan Anda ini. Apa kabar, Pak Faisal? Ya, baik. Baik ya. Ini Anda...Kenapa Anda istilahnya akhirnya
menyendiri ke Solo ini. Padahal teman-teman di Jogja semua ini, Pak. Bisa diceritakan, Pak, awalnya. Kemudian Anda akhirnya sampai, nanti saya juga akan bertanya tentang karya-karya Anda juga tentu saja. Dulu itu tahun 99. Ibu saya itu sakit keras. Iya. Tahun 99 ya? 99. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan, saya nungguin orang tua saya. Iya. Nah, karena di rumah orang tua saya itu nggak ada kamar, ya istilahnya. Iya. Akhirnya saya bikin rumah ini. Lah, keterusan. Oh gitu ya. Lupa, Faisal itu putra nomor berapa itu? Dua. Nomor dua ya? Ya. Kakak satu. Kakak satu, adik dua. Adik dua ya. Tapi yang seniman Mas Faisal sendiri. Saya sendiri. Nah, lalu setelah itu gimana Pak Faisal? Ketika Anda lalu memutuskan di Jogja, karena kan teman-teman Anda kan semuanya di Jogja, Anda memutuskan di Solo. Ya, terus saya berkeluarga. Saya punya anak-anak. Harus sekolah di, aduh, terus rumit lah. Artinya masalah pribadi ya. Rumit. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Japanese Language and Culture Institute. Akira Sara, Nihongo Gakko wa ima atashii seito tachi wo boushu shite orimasu. Akira Sara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akira Sara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terus-terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. クリスチャンと申します。私は日本語を勉強するのは、同じく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも、日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。 今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか。私は、何にまでできるかどうか、本当に迷って、いますと、考えました。日本の働くは、私の夢です。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Japanese Language and Culture Institute.
saya ingat dulu Anda ketika masih di Mantasan, sekali itu kan Anda, karya Anda kan waktu itu cukup spektakuler, bahkan teman-teman yang lain itu belum muncul, Anda sudah muncul waktu itu. Bahkan Anda membuat karya di atas kere pun doyak-doyak orang itu waktu itu. Saya ingin cerita Anda sampai tahun 2002 dulu ketika Anda mau berhenti itu. Sebelumnya itu apa yang Anda lakukan ini, karena kan pemirsa kan banyak belum tahu juga ya. Mungkin sebagai mahasiswa ya, kalau sebagai mahasiswa itu saya semangat saya itu luar biasa ya. Itu Pak Nyoman, Pak Amin itu selalu berkata semangatnya luar biasa. Pak Nyoman Gunarsa ya? Pak Nyoman Gunarsa ya. Pak Amin, Pak Broto ya, Amin Prayetno, Broto SM ya. Semangatnya luar biasa. Dan saya memang tekad saya itu jadi pelukis ya, jadi seniman ya. Terus tahun 90 ada pameran besar di ISI. Nah, itu Dies Natalis, kalau nggak salah itu 2 tahun sekali ya, Dies Natalis. Kebetulan waktu itu saya yang dapat penghargaan karya terbaik. Ya. Bukan Philip Morris itu ya? Bukan, Philip Morris kan diselenggarakan orang ini, juga diselenggarakan ISI. Atau Fandi Price bukan? Mirip seperti ya, Fandi Pratisara, Fandi Karya, seperti itu. Terus, nah, begitu itu menang itu saya ketemu Pak Dokter, Pak Dokter Uy. Jadi apa? Tambah semangat terus kan? Iya. Semangat terus. Terus saya tahun 91 saya sudah pameran tunggal ya. Pameran tunggal pertama kali saya. Di Duta Galeri, Duta Fine Art di Jakarta. Jakarta ya. Tuh, saya pameran. Nah, itu kan harus energinya harus lebih energi harus lebih, ini semangat harus tetap terus dijaga. Nah gitu ya, terus tahun kira-kira saya nggak tahu ya, lupa ya, saya lupa tahunnya, tapi itu Pak Dokter masih nyimpan arsipnya. Saya itu menang kompetisi lagi di Prancis. Ya, kalau nggak salah saya nomor 2 untuk kompetisi seni lukis internasional. Nah, Pak Dokter yang Pak Dokter nyimpan arsip. Wah, itu kan jadi apa ya? Saya nggak boleh berhenti lagi. Akhirnya saya memutuskan ke Eropa. Sekian lama pulang ke Eropa lagi, gitu. Dan waktu itu Prancis seperti rumah sendiri. Karena saya tahu waktu itu ya. Lama ya. Aku berdiri, yes. Aku berdiri, yes. Akinasara. Japanese Language and Culture Institute. Akinasara, 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinasara.com. Adrian です。
Watashi no namae wa Han to moushimasu. Watashi wa Saimon desu. Konnichiwa, minasama, Samuel to moushimasu. Eto, desu. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa Nara Daigaku no toshikyo de Kenzaya Christian to moushimasu. どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。 最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の意味です。私は日本語が さっぱりわかりませんが、興味深いが、たくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Saya tanyakan, karena kan kawan-kawan Anda, termasuk adik kelas juga, kalau kakak kelas kayaknya belum ya. Itu ada yang bahas kiat gitu loh. Ayo toh, ya. Itu kan juga agak santai juga. Artinya dengan anak-anak itu kan agak dekat juga itu. Itu menurut Anda gimana itu? Oh, kenapa Anda, ya, kenapa anda tidak ke bahas kiat tapi ke anak-anak itu? Saya itu pemuja warna. Oh, sangat memuja warna. Iya, iya. Memuja elemen-elemen seni rupa ya, seperti bentuk garis itu saya selalu warna-warni selalu memperhatikan itu ya. Kalau dan saya orangnya nggak ekspresif mah orangnya, nggak cocok nanti kalau saya kayak basket gitu, itu kan butuh ekspresif apa ya, sesuatu yang pokoknya yang sangat ekspresif lah, saya nggak bisa. Saya sangat menikmati melukis, ya semua itu saya nikmati ya dari setiap saya membuat apa menempelkan warna membuat garis itu saya nikmati terus dalam berkarya ini. Ya. Tapi gini mas, setelah saya ini ingin lebih spesifik ke setelah Anda tahun 2007 itu, setelah Anda mengalami kontemplasi itu kalau menurut bahasa saya itu memperkuat konsep itu dengan anak-anak. Dan akhirnya lahir karya yang seperti ini. Itu gimana kalau menurut Anda? Mungkin sudah saatnya ya. Sudah saatnya lah kalau menurut saya. Ya. Kalau pelukis nggak ada perubahan ya percuma. Iya. Ya. Jadi karena kalau kita ini melukis seperti itu terus, akhirnya yang jadi kan kerajinan mas. Iya. Kita harus bisa berkeluar dari zona kenyamanan lah. Ada periode-periodenya ada. Kalau terlalu nyaman gitu ya aneh menurut saya. Iya.